Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Alia Amirah Muhammad Albi. Nama saya Muhammad Azim bin Effendi. Nama saya Nur Jihan binti Rahmatullah Marika. Terdapat tiga objektif di dalam kajian kami. Antaranya ialah yang pertama, mengenal pasti sumbangan tamadun Islam dalam kalangan mahasiswa di Malaysia. Yang kedua ialah mengenal pasti faktor-faktor yang mendorong para mahasiswa menggunakan pakai sumbangan tamadun Islam. Yang terakhir ialah mengenal pasti kesan serta langkah-langkah yang diambil oleh para mahasiswa dalam mengekalkan sumbangan tamadun Islam hingga ke generasi akan datang. Baik, mari kita bertemu ramah dengan 8 sampel untuk kajian ini. Ayuh. Pada pendapat saya, sumbangan tamadun Islam ialah antara salah satunya ialah pembaruan dari segi aspek sosial. Contohnya dari segi kesemerataan antara puak-puak, suku-suku. Lepas tu antara persamaan antara orang kaya dan orang miskin. Semangat tamadun Islam yang saya tahu ialah kita perlu menerapkan nilai-nilai seperti undang-undang dalam diri kita. Sebagai contoh, menerapkan nilai amanah dan tanggungjawab. Kita dapat mengetahui tentang ilmu sains teknologi, falsafah dan pengetahuan umum. Okey, bagi saya ialah sains teknologi kerana dia membantu dalam membuat ramalan seperti ilmu fizik. Ia juga mendorong kita untuk berfikir dan mengkaji seperti dalam ilmu perubatan yang ditemui oleh Ibnu Sina. Beliau telah menghasilkan buku Remedies for the Heart iaitu mengandungi cara untuk menyembuhkan 760 penyakit. Baik, setakat yang saya tahu, sumbangan tamadun Islam ni adalah besar untuk menambah ilmu pengetahuan pelajar yang menuntut ilmu. Contohnya, kita dapat tengok setiap penuntut yang beragama Islam perlu menuntut ilmu dan mengamalkannya. Contohnya, kita dikendaki mempelajari bagaimana kita mengerjakan solat. Dan dalam mengerjakan solat itu, kita mengamalkannya untuk mendapatkan solat yang lebih baik dan diterima oleh Allah SWT. Ibnu Sina ni, di mana yang kita tahu, dia adalah seorang peneroka pada bidang perubatan yang moden, yang memberi kesan secara langsung dan tidak langsung yang amat besar sekali jasanya kepada dalam bidang perubatan terutamanya. Walaupun Ibnu Sina ni memang banyaklah dia punya sumbangan dari segi ilmu ke arah matematik, alam, bulan dan juga bintang. Yang dulu dia memang famous lah dalam pengiraan bulan-bulan dalam Islam, terbitnya dia. Sumbangan tamadun Islam yang mana kita tahu pelbagai aspek seperti mana yang saya sebutkan tadi. Saya ambil contoh daripada Ibnu Sina, dia telah memberi kita ilmu berkaitan dengan perubatan moden. Pertama sekali tentang sumbangan tamadun Islam, contohnya ilmu pengetahuan. Pertama sekali ilmu pengetahuan, pasal Islam membawa ilmu pengetahuan yang mesti dimiliki oleh semua yang menganut agama Islam. So Islam untuk setiap orang agar mencari ilmu dan mengenal ilmu dan pelajari. Diwajibkan soal Islam tu untuk mencari ilmu dan mengamalkan apa yang telah dipelajari. Contohnya kita beri contoh Ibnu Sina, dari segi perubatan, Al-Farabi, tokoh falsafah, Al-Khawarizmi, tokoh matematik. Mereka mencari bidang ilmu baru dan menjadi tunjukkan validasi yang akan datang. Contohnya waktu sekarang masih lagi dan teori-teori yang dilaksanakan oleh Ibnu Sina, Al-Farabi dan lain-lain. Yang kedua dari segi politik, dari segi ekonomi dan kecitraan. Bagi saya kerana Al-Quran
adalah sumber panduan hidup manusia. Segala kerja yang dibuat dilakukan berlandaskan syariah Islam. Contohnya hukum menutup aurat, hukum membaca Al-Quran dengan beradab dan sebagainya. Oleh itu, hukum-hukum yang tercatat dan terkandung di dalam kitab suci Al-Quran ini sekaligus dapat mendorong para pelajar ni untuk mengikut hukum-hukum yang ditetapkan oleh Islam. Faktor yang menjadikan seseorang mahasiswa itu berilmu pengetahuan ialah menuntut ilmu. Bagaimana yang kita tahu, menuntut ilmu adalah salah satu panduan dan ia wajib dilaksanakan. Di antara sebab mereka menuntut ilmu adalah ianya tuntutan fardu ain dalam Islam. Guru yang mengajar pelajar, apabila seorang guru mempunyai ilmu pengetahuan, dia dapat memberikan ilmu tersebut kepada pelajar dan juga manusia pada generasi akan datang. Jawapannya ya, ya. Kerana hukum Al-Quran ini akan menuntut pelajar mempelajari dan menggunakan akal untuk memikirkan kebaikan dan keburukan. Sebagai pelajar yang telah diajar dan mempelajari ilmu Al-Quran, jadi pelajar tersebut akan boleh membezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Faktor yang menjadikan seseorang mahasiswa itu yang lebih berilmu dan juga lebih berpengetahuan adalah kedudukan daripada mahasiswa itu sendirilah. Mungkin dari segi pendapat ataupun persaingan yang mana mahasiswa itu dapat rasakan bahawa memiliki ilmu yang lebih ni adalah begitu penting buat masa ini. Bukan masa ini saja, kerana ilmu ni lebih berharga daripada mata wang. Jadi dengan ilmu kita boleh mendapatkan semuanya. Kita boleh dapat mungkin kehormatan, boleh dapat rezeki pencarian mata wang, dan juga kita dapat membantu orang ramai dalam menyelesaikan permasalahan seharian. Permasalahan akan datang adalah perkara yang baru, yang mana zaman dahulu tidak terjadi. Jadi kita perlu mencari penyelesaian yang barulah untuk kita menyelesaikan masalah tersebut. So dapat ilmu, jangan nak bermain lah, jangan belajar. Ilmu dapat meningkatkan kebezaan taraf di kalangan manusia. Nah, perbezaan antara manusia-manusia dan umumnya adalah perbezaan ilmu. Bukan sahaja harta, tetapi dari segi ilmu ada perbezaan taraf di kalangan manusia. Antara kesan Tamadun Islam kepada mahasiswa adalah dapat kita sebagai mahasiswa, kita dapat mengetahui tentang ilmu pengetahuan. Dapat melahirkan generasi-generasi pelajar yang berilmu pengetahuan, tidak kira daripada segi aspek sains, segi aspek politik, segi aspek agama dan sebagainya. Dengan adanya ilmu pengetahuan yang telah disumbangkan oleh generasi Tamadun Islam zaman terdahulu, dapat melahirkan generasi-generasi yang bijak dan berilmu pengetahuan. Pembentukan hati budi yang baik dapat dibentuk. Hal ini kerana pelajar merupakan aset yang bakal mencorak pemerintahan negara pada masa akan datang. Langkah untuk mengekalkan kesan tersebut adalah solat lima waktu untuk menjauhi diri daripada kemungkaran. Kita perlulah membimbing dan mengajak orang lain supaya kita dapat lebih fokus dan berdisiplin dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baik, bagi kesan sumbangan Tamadun Islam pula kepada pelajar, contohnya ia akan mencorakkan pelajar menjadi seorang yang baik budi. Dan kerana pelajar juga adalah satu sumber untuk negara dalam kehidupan atau dalam perkembangan negara. Apakah langkah-langkah yang wajib diambil untuk mengekalkan kesan sumbangan Tamadun Islam kepada pelajar? Yang mana bagi pendapat saya, pelajar harus lebih menghargai dan juga mengetahui bahawa ilmu itu adalah sesuatu perkara yang paling besar sekali untuk kita kuasai lebih daripada wang dan juga keinginan kita. Kerana dengan ilmulah
kebanyakan benda kita dapat memilikinya. Semangat-semangat kita belajar daripada tamadun akan memberikan kita satu impact ya, yang besar masa depan. Okay, kalau seorang itu sesungguh mereka akan mempunyai ilmu di bidang ini tanpa usaha, tanpa kejayaan, tanpa ilmu, dan kita susah nak dapatkan satu kejayaan dalam usaha. Sekian saja daripada kami tentang sumbangan tamadun Islam kepada generasi hari ini. Bersama kita memartabatkan sumbangan tamadun Islam yang terdahulu ke peringkat lebih tinggi dan mengekalkan sumbangan tamadun Islam ini kepada generasi akan datang. Sekian, terima kasih.